Shalom jemaat Solofide yang kekasih. Jumpa lagi dalam We Are Solofide, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa. Hari ini hari Rabu dengan judul Sekilas tentang Surga. Mari kita baca Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Yesus mengundang sang rasul untuk melihat melalui pintu yang terbuka di bait suci surga untuk melihat pemandangan kekal dalam pertentangan besar antara yang baik dan jahat dan tentang rencana keselamatan. Ini jelas merupakan adegan ruang tahta. Allah Bapa duduk di atas tahta dikelilingi oleh makhluk surgawi. Ada guntur dan kilat yang melambangkan penghakiman Tuhan. Kita juga melihat bahwa 24 tua-tua hadir di sekitar tahta Tuhan. Kita adalah saksi dari masalah yang sedang diputuskan di pengadilan surgawi. Isu-isu mendasar dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat berkembang di depan mata kita. Kita melihat sebuah tahta terletak di surga dengan Tuhan duduk di atasnya. Ada makhluk surgawi di sekitar tahta dan segera seluruh surga mulai bernyanyi dan puncak pujian semakin tinggi dan semakin tinggi. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab. Because we are sola fide, Tuhan memberkati.